Partai Perindo mendorong pemerintah membuat kurikulum ilmu politik di sekolah menengah atas. Hal itu dilakukan untuk membentuk generasi muda yang paham dan tidak antipati terhadap politik. Pendidikan politik untuk anak muda harus dimulai sedini mungkin untuk memberi pengetahuan dan ilmu tentang politik. Oleh sebab itu, Partai Perindo mendorong pemerintah memasukkan ilmu politik ke dalam kurikulum di sekolah menengah atas. Kurikulum ini dapat membuat mereka memahami dan belajar konteks politik nasional dan luar negeri. Kalau dari SMA sudah ada pembelajaran secara khusus ya. Oke. Ada tadi saya bilang ya, ada satu pelajaran khusus, kurikulum khusus terhadap teman-teman SMA dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mereka benar-benar sudah dipicu, didoktrin tentang politik. Sehingga mereka bertanggung jawab moral ke depan. Sudah saatnya anak muda melek politik. Karena semua urusan rakyat dan kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh lewat jalur politik dengan membuat aturan dan kebijakan yang pro-rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.